Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Artika Salsa Wahyu Andriana, nomor absen 3. Saya Ibu Syal Niki Jagadita, nomor absen 10. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan tentang kalor. Yuk simak videonya. Nah, di percobaan ini yang dibutuhkan itu ada 2 buah lilin, 2 buah balon, air, dan api. Di sini aku pakai api kompor ya. Nah, coba kalian perhatikan kedua balon ini ya. Balon berwarna merah meletus, sedangkan yang biru kok enggak ya? Nah, setelah ditelusuri, sifat balon itu ternyata sensitif terhadap api. Ditambah adanya udara dalam balon akan membuat balon mudah pecah saat terkena api. Nah, balon berwarna biru kok enggak pecah ya? Ya, sebelumnya sih udah kita isiin air untuk percobaan kali ini. Karena air merupakan penyerap panas yang sangat baik. Air juga 10 kali lebih besar menyerap panas daripada besi. Maka wajar jika balon berwarna biru tahan api karena adanya air yang menyerap sebagian besar panas yang mengenai balon. Nah, sekian dari kami tentang percobaan praktek sederhana kalor. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.